dimatiin aja biar enggak ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah saya bisa ikut nimbrung bersilaturahmi dengan mas-mas dan mbak-mbak. Ini apa kegiatan ini? Disebut apa kegiatan ini? PPN. Oh, ini berarti semester berapa? 6. Semuanya sama, semester mana? Sama. Kalau tertulis di jadwal itu, saya bawain materi apa? Kualitas ya. Iya. Baik. Saya mohon maaf karena lupa, mestinya saya masuk jam 2. Tadi gak ada konfirmasi lagi, gak ada konfirmasi ulang. Saya baru di telepon lagi pas asal, kaget saya. Gak saya masukkan ke agenda. Iya, ada acara di PSK. Sementara saya harus ada acara di PDIK nanti. Makanya gak apa-apa lah. Saudara sekalian yang berbahagia, satu hal yang saya sampaikan bahwa Al-Quran di mata umat Islam itu adalah Al-Mu'jizah Al-Khalidah. Meskipun bukan berarti bahwa Rasulullah tidak memiliki keistimewaan secara pribadi sebagaimana Rasul-Rasul yang lain. Misalnya karena Nabi Musa tongkat bisa berubah jadi ular, tangannya bisa keluar cahaya dan itu. Kemudian kalau di dalam tisah ayat ada 9 mukjizat dari itu di dalam Al-Quran itu berkenaan dengan Nabi Musa dan itu berkenaan dengan pribadi beliau, artinya ketika beliau wafat semuanya hilang. Ketika beliau wafat semuanya hilang, termasuk wafat di itu أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والحمان والضفادع والدماء آيات مفصلة مستقبل وأن القوم مجرمين. Jadi ada banyak ayat-ayat Allah yang itu menjadi mukjizat. Memang kita tidak pernah menemukan kata mukjizat itu di dalam Al-Quran. Yang inilah oleh sebagian kalangan, sebagian sarjana Muslim, ada yang menolak mukjizat karena dianggap mukjizat itu tidak masuk akal, tidak memenuhi unsur sebab akibat. Saya tidak tahu apa termasuk kalian termasuk yang menolak mukjizat. Anda percaya atau menolak? Percaya. Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar. Nabi Soleh mengeluarkan onta dari batu. Nabi Musa bisa membuat laut itu berubah jadi jalan. Ini semuanya sulit diterima oleh mereka karena tidak bisa dijelaskan kemudian hukum sebab akibat. Tapi mereka tidak sadar bahwa mukjizat, istilah mukjizat itu kan hanya digunakan di ulumul Quran. Kenapa kemudian disebut mukjizat? Karena memang keberadaannya itu untuk ajazah, untuk melemahkan pihak lain. Tetapi dalam Al-Quran, mukjizat itu ayat, bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sebenarnya ya banyak sekali. Contoh sederhana misalnya,
Anda ditanya bagaimana terjadinya hujan, itu mungkin bisa dijelaskan secara ilmiah kan? Nah, air panaskan kemudian menguap di atas, karena di atas itu hawanya sangat dingin, kemudian dia berubah menjadi cair dan kemudian mengangkat air di bawah lagi dan kemudian dia turun. Ini penjelasan ilmiah. Tapi penjelasan ilmiah ini tidak bisa menyelesaikan ketika paceklik. Paceklik yang berkepanjangan itu kan gak akan hujan sedikit pun. Padahal mataharinya ada, airnya ada, anginnya ada, semuanya ada. Unsur-unsur yang oleh bahasa ilmiah itu kemudian dianggap sebagai satu proses terjadinya hujan, itu semuanya ada. Tapi kok ada yang gak turun sama sekali itu? Sehingga rekayasa manusia dibikin, bikin hujan buatan, kemudian menebarkan apa, yaitu garam itu dibawa ke atas. Sekali dia itu melakukan kegiatan itu bisa ratusan juta, mungkin sampai 1 miliar. Padahal turunnya hujan itu bukan karena itu, tapi karena Allah menghendaki tidak turun. Karena itu hukum alam itu sesungguhnya tidak ada. Hukum alam itu adalah hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. Hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini, yang dalam bahasa Al-Quran takdir, takdir al-ilahi. Sementara hukum yang berlaku di sebuah kehidupan masyarakat itu disebut dengan sunnatullah. Al-Quran, Rasulullah sendiri sebenarnya secara pribadi beliau juga punya keistimewaan-istimewaan sebagaimana yang termaktub. Misalnya jari-jari Rasulullah bisa keluar air. Ketika beliau melihat ke belakang itu seperti di depan. Beliau bisa memecah bulan. Jadi beliau bisa berdialog dengan tempat mimbarnya. Ketika mimbar ini mau dirobohkan, diganti, nangis. Hanya dilus-lus oleh Rasulullah. Kamu nanti akan ketemu aku di surga. Jadi benar. Jadi keistimewaan itu Rasulullah punya. Tapi keistimewaan-keistimewaan yang terkait langsung dengan pribadi Rasulullah itu tidak dianggap menjadi sebuah mukjizat. Atau mungkin paling tidak, tidak menjadi mukjizat yang selalu diunggul-unggulkan ketika bicara tentang Rasulullah. Berbeda dengan Musa. Gitu ya. Berbeda dengan Nabi Ibrahim, berbeda dengan Nabi Isa. Nabi-nabi yang lain dikenal dengan mukjizat-mukjizat itu selalu ketika kita sebut Nabi Musa, bla 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 bla. Ketika kita sebut Nabi Soleh, oh ini mukjizatnya. Tapi ketika kita menyebut Rasulullah, kita tidak akan menyebut, oh Rasulullah itu mengeluarkan air dari jari-jari, dia bisa memecah bulan dan sebagainya, tidak begitu. Kenapa? Karena itu semuanya tidak penting di dalam konteks Rasulullah dalam kaitannya dengan kehidupan umatnya, yaitu umat Islam ini. Kenapa demikian? Karena memang Rasul-Rasul yang lalu itu dia diutus sesuai dengan kaumnya masing-masing. Habis itu hilang, ya hilanglah, diganti dengan Rasul yang baru. Dan Bani Israel itu kan Rasulnya banyak. Sementara Rasulullah tidak. Qul ya ayyuhannas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardh. La ilaha illa wa yuhimizu aminu. Ini sudah pernyataan, wahai manusia, aku ini adalah Rasulmu, Rasul bagi manusia semuanya. Nah, kalau sudah seperti begini, maka tidak mungkin usia Rasulullah itu sepanjang usia manusia. Ya, bumi ini selama ini bumi, selama bumi ini ada, maka selama itu pula manusia itu tetap ada. Karena itu menikah itu bukan semata-mata melampiaskan hasrat biologis, tapi sebagai dukungan konkret terhadap keberadaan manusia sebagai khalifah, yang oleh karenanya LGBT itu dilarang. Nah, itu. Karena dia dianggap bertentangan dengan fitrah dan tidak mendukung proses satu grand design besar tentang khalifah tadi. Nah, Rasulullah tentu saja usianya tidak sepanjang manusia itu.
Oh, sekarang saja Rasul sudah tidak ada. Sekarang saja Rasul tidak ada. Padahal keberadaan Rasul itu harus ada dalam kehidupan manusia. Karena Rasulullah itu diutus di sepanjang perjalanan manusia, secara fisik beliau boleh tidak ada, tetapi sebagai satu ajaran, misi risalah, beliau harus tetap ada. Misi risalah yang diamanatkan oleh Allah kepada Rasulullah itu tercantum di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran kemudian disebut dengan ayat matlu, dan di alam raya ini ayat-ayat Allah ghayr matlu, tertulis dan tidak tertulis. Karena itu kebenaran alam raya, kebenaran alam semesta ini semuanya adalah mutlak kebenaran, sebuah kebenaran mutlak dan tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran, karena yang menciptakan satu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Al-Quran meskipun mengandung karena itu di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang kemudian mengandung isyarat-isyarat ilmiah. Meskipun oleh sementara ulama ada yang tidak setuju bahwa ayat-ayat yang mengandung isyarat ilmiah itu benar-benar menjelaskan tentang ilmiah. Kenapa? Karena sesungguhnya ayat-ayat yang mengandung tentang fenomena-fenomena ilmiah di alam raya ini itu tidak benar-benar Al-Qur'an, tidak secara serta-merta Al-Qur'an memberikan satu teori tentang ilmu, teori ilmiah, tapi itu semuanya adalah mengacu kepada dua hal. Yang pertama adalah untuk menegaskan bahwa Allah adalah Maha Esa. Misalnya ada penciptaan langit dan bumi, ada proses kejadian manusia di perut ibu itu, dan ada juga tentang peninggalan-peninggalan apa itu umat-umat masa lalu, misalnya dzalika min anba'i al-qura naqussuhu 'alaika biha qa'im wa hasid. Jadi peninggalan umat-umat masa lalu itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Esa. Ini tanda-tandanya itu. Sekaligus itu menunjukkan atas kemurnian Al-Qur'an, dan yang terpenting adalah keniscayaan hari akhir. Tapi meskipun begitu, isyarat-isyarat ilmiah yang digandung oleh Al-Qur'an itu boleh jadi menginspirasi sementara sarjana muslim, sebagai sarjana muslim untuk melakukan satu penelitian, atau penelitian yang terjadi yang dilakukan oleh para ahli, para ilmuwan, itu ternyata Al-Quran sudah menginformasikan sejak awal, sebagaimana tentang penemuan jasad Fir'aun dengan penuh bangga, karena dia bisa meneliti bahwa jasad Fir'aun itu tidak rusak karena begini-begini dan lain sebagainya. Padahal akhirnya ketika ini dipublikasikan, disanalah kemudian baru ketahuan bahwa Al-Quran jauh lebih dulu menginformasikan فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ مِنْ خَلْفَكَ. Oh, itu menjadi Allah sengaja untuk menyelamatkan supaya menjadi ayat. Cuma yang satu melihat dari sisi semata-mata ilmiah, Fir'aun itu tidak hancur, tapi Al-Quran mengambil pelajaran. Baiklah, kandil oleh nasi an ayat dan nahwafilu. Sayang banyak orang yang lupa kenapa Fir'aun dihancurkan. Nah, kalau begitu, karena Rasulullah ini risalahnya itu terus. Iya, nggak disediakan whiteboard ya. Mestinya saya memang bawa laptop tadi itu. Mestinya saya bawa laptop. Karena risalah Rasulullah ini adalah untuk manusia sepanjang zaman, karena itu
yang dibutuhkan adalah bukan mukjizat yang ada pada diri beliau, tapi mukjizat Khalidah. Makanya Al-Qur'an inilah menjadi mukjizat Khalidah. Al-Qur'an dah jadi mukjizat Khalidah. Mukjizat abadi. Saudara sekalian, menarik untuk di oh ya boleh, dianalisa lebih lanjut ya. Ya boleh boleh. Ya ini namanya tidak ada rotan akan menjadi. Al-Quran itu ketika dia masih idiokot, ia masih kalam nafsi. Itu kan hanya Allah yang tahu. Bila harfin wala sautin. Tapi ketika Al-Quran ini turun dan menyentuh dalam kehidupan manusia, nah di sini kemudian ulama berbeda pendapat. Bahasa Arab yang digunakan bahasa Al-Quran itu memang diciptakan oleh Allah sekaligus Allah menggunakan. Sehingga pertanyaan ini pertanyaan teologis ya, pertanyaan nakalnya begini, pertanyaan nakalnya. Lebih dulu mana antara Al-Quran dan bahasa Arab? Kalau Allah itu sebagai pengguna bahasa, kalau Allah untuk Al-Quran sebagai pengguna terhadap bahasa Arab, ya pastinya bahasa Arab lebih dulu ketika Al-Quran itu turun menjadi Al-Kalamul Lafzi, persentuhan dengan manusia. Tapi ada juga yang memahami bahwa bahasa Arab itu memang sudah diciptakan oleh Allah, kebetulan bahasanya sama dengan bahasa Arab yang digunakan oleh masyarakat Arab. Ya ini gak penting. Penjelasan begini ini sebenarnya menjadi ruwet pikiran kita. Sehingga mana yang Al-Qur'anillah dan dua makna, lafaz dan maknanya dari Allah, atau Al-Qur'an itu makna saja, lafaznya dari malaikat Jibril. Nah ini diskusi begini ini memang ada di ulumul Quran, tapi ini juga diskusi yang tidak penting yang akan menghilangkan esensi dari Al-Quran itu. Kenapa? Yang pasti Al-Quran sekarang sudah wujud dan kita yakini sebagai petunjuk. Nah, karena dia yang mukjizat Khalidah, maka Al-Quran berkepentingan. Apa sesungguhnya fungsi utama dari Al-Quran? Al-Quran ketika masih berada saat itu, di mana Al-Quran masih turun di masyarakat Arab saat itu, Al-Quran menghadapi dua realitas. Yang pertama, realitas pertama dan realitas kedua. Realitas pertama berupa teks, realitas kedua berupa konteks. Konteks sosial. Karena bagaimanapun, Al-Quran tidak pernah turun di sebuah masyarakat yang hamba budaya, gitu kan, yang kita kenal itu. Nah, mungkin Al-Quran turun terutama di hutan, gak ada orang sama sekali, gak pernah. Al-Quran tidak pernah turun di sebuah daerah yang tidak ada manusianya. Kenapa? Al-Quran itu adalah kepentingannya untuk manusia, untuk masyarakat, membentuk masyarakat dan menyelamatkan manusia. Karena itu, Al-Quran akan kemudian berhadapan, ketika kita bicara Al-Quran, maka di situ ada realitas pertama berupa teks, realitas kedua berupa konteks. Konteksnya saat itu adalah masyarakat Arab. Karena itu pertanyaannya adalah, kalau Anda ditanya, ini konteks sosial. Dalam konteks sosialnya kita tahu bahwa masyarakatnya adalah masyarakat Arab yang dituju. Kalau Anda ditanya, kenapa Al-Quran itu berbahasa Arab?
Jawaban Anda? Turunnya di Arab. Karena turunnya di Arab. Karena di setelah masyarakat Arab. Kalau saya andaikan memang Al-Quran turun di Indonesia, masih di Indonesia. Yang benar itu yang mana? Al-Quran mengikuti tempat di mana dia turun, atau dia punya pribadinya sendiri, identitasnya sendiri. Kalau kita merujuk kepada ayat inna ja'alnahu Qur'anan 'arabiyyan, sesungguhnya kami menjadikannya menjadi berbahasa Arab, Qur'an yang berbahasa Arab. Kalau begitu bahasa Arab itu memang sudah dikonstruk oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mengkomunikasikan Al-Qur'an. Hanya saja untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu memang bukan bikinan Rasulullah, meskipun Rasulullah itu bahasanya bahasa Arab, tulisan Arab di itu yang namanya bahasa ini. Ada kalimat begini. Misalnya ada unsur yang digunakan sama-sama, ada alif, ada lam, ada mim, ada alif, ada lam, ada mim. Kita tahu bahwa dalam sejarahnya yang namanya rosam itu bukan menyangkut harokat, bukan menyangkut titik, tapi menyangkut tulisan. Kalau begitu tulisan-tulisan itu apa, harokat dan titik itu tidak termasuk yang tulisan dulu, awalnya tidak ada kan, harokat kan tidak ada, titik tidak ada, apalagi tanda-tanda wakaf dan sebagainya, ya lurus saja. Tapi anehnya Anda akan membaca di atas ini adalah alif lam mim, di bawah Anda baca dengan alam. Dari mana Anda tahu? Dari mana manusia bisa tahu? Bagaimana seorang muslim bisa tahu bahwa yang ini alif lam mim, ini alam, pada tulisannya sama? Di dalam bahasa Al-Quran itu ada yang disebut dengan al-ismu, nama, alif, lam, mim, ba, ya, ha, ho, ya, si, ka, ha, ya, ain, sod, itu adalah nama semua, al-ismu. Sementara kalau ada harakatnya, ini namanya al-musamma, yang dikasih sandangan. Nah, padahal orang bisa menyebutkan dengan al-musamma meskipun anak kecil. Anak kecil orang, anak kecil yang Arab itu pinter dia bahasa Arab. Pas kecil enggak pernah sekolah, dia sudah bisa berbahasa Arab. Ya enggak salah. Tapi anak kecil yang bahasa Arab dhahaba ila suq misalnya, adhab ila suq, saya pergi ke pasar. Ya dia bisa mengucapkan itu, tetapi dia tidak tahu kata dhahaba itu terdiri dari huruf apa. Tanya, dhahaba itu terdiri dari huruf apa? Ya enggak tahu. Sama dengan anak kecil, anak Indonesia masih kecil dia sudah bisa berbahasa Indonesia. Ma, aku lapar. Masih kecil dia. Sejak dia sudah ngomong, dia sudah bisa mama, papa, umurnya mungkin baru 2 atau 3 tahun. 4 tahun dia sudah mulai banyak kosakata yang dia ucapkan.
Tapi si anak kecil tadi itu, dia tidak akan tahu bahwa makan itu terdiri dari huruf apa. M, A, kagak tahu. Lah, dari mana mereka kok bisa tahu? Yaitu melalui sekolah. Sekolah itulah kemudian diajarkan. Harus ada guru yang bisa tahu makan itu terdiri dari M, A, K, A, N. Sama dengan huruf ini. Anda tidak akan pernah tahu bahwa ini alif lam dan ini alam kalau Anda tidak mendapatkan itu dari guru. Karena itu Syekh Bata'ali Sya'rawi itu menyatakan bahwa seseorang itu tidak boleh melafadzkan ayat Al-Quran sebelum ayat itu diperdengarkan di depan seorang guru Al-Quran, atau sebelum dia mendengar dari Syekh guru Al-Quran tadi itu membacakan ayat itu ke telinganya. Ini namanya ada talaqqi syafahi yang diajarkan, ada talaqqi sima'i yang dia perdengarkan. Maka ekstrim beliau, sesungguhnya kita tidak boleh membaca ayat sebelum ayat itu pernah kita perdengarkan kepada guru. Karena itu di dalam belajar Al-Quran, belajar membaca maksud saya, Al-Quran menyebutkan fa'idha qara'nahu fattabi' Al-Quran. Harus ada guru yang mengajarkan. Oke. Nah, realitas Arab ini, saya akan kembalikan, bagaimana Al-Quran itu berjalan mengikuti perjalanan manusia. Karena dia mengikuti perjalanan manusia, maka yang disentuh oleh Al-Quran bisa macam-macam. Latar belakangnya bisa macam-macam, latar belakang sosialnya. Padahal latar belakang sosial masyarakat Arab saat itu adalah patriarki. Patriarki, yaitu garis kebapaan yang sangat kuat. Jadi kalau kemudian Anda menemukan beberapa ayat yang seakan menjadi superioritas laki-laki, gak usah heran, karena laki yang saat itu disentuh oleh Al-Quran adalah masyarakat patriarki. Kalau begitu, Al-Quran terus berjalan sampai di sini, sampai pada kita. Ketika sekarang Anda bersentuhan dengan Al-Quran, dan di sini kemudian Al-Quran disebut mujizat Khalidah, karena Al-Quran akan terus menyentuh dan mengikuti perjalanan manusia dalam sejarah panjangnya, dia ketemu dengan siapapun, dan dia Al-Quran sudah membuka diri untuk melawan, maksudnya untuk ditantang, bukan melawan, untuk ditantang. Inilah dalam ulumul Quran disebut dengan tahaddi, ditantang, semuanya ditantang. Sehingga Al-Quran yang open textbook, dia adalah kitab suci yang terbuka untuk dilawan dan ditantang. Terus itu. Nah, ketika Al-Quran sampai di sini, sama. Al-Quran juga menghadapi realitas pertama dan realitas kedua. Realitas pertama tetap teks, realitas kedua adalah konteks, sama. Di mana perbedaannya? Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah sebagai teks Al-Quran tidak berubah. Sebagai teks Al-Quran tidak berubah. Inilah barangkali kitab satu-satunya kitab suci yang tetap terjaga dalam teks aslinya. Di kolom jagat ini, kalau kita temukan Al-Quran, itu pasti ada teks aslinya. Meskipun kemudian ada terjemahnya di berbagai macam bahasa, tapi bahasa aslinya tetap ada. Berbeda dengan kitab suci yang lain, bahasa aslinya sudah sulit untuk ditemukan. Karena itu menjadi perdebatan panjang ketika ulama menetapkan terjemah terhadap Al-Quran. Karena terjemah itu memang tidak bisa mewakili bahasa Al-Quran itu. Nah, bedanya di sini, kalau teks itu tidak berubah, sementara konteks, wah ya jelas berubah. Bahwa manusia itu tidak semuanya orang Arab. Biasanya dikatakan Arab dan Ajam. Nah, Arab dan non-Arab. Non-Arab ini saja itu begitu sangat kompleks dari berbagai macam segi. Misalnya, dari sisi patriarki, patrilineal dan matrilineal, itu sudah mulai berbeda. Dari sisi setting sosial, itu berbeda.
dari sisi kecenderungan, dari segala sisi yang konteks yang kemudian disentuh oleh Allah. Sehingga orang Islam yang berada di Amerika, dia juga ketemu dengan Al-Quran. Dan Al-Quran mendialogkan. Dia harus mendialogkan Al-Quran itu dengan masyarakat Arab di masyarakat Amerika di mana dia hidup. Di Indonesia saja, ini bisa macam-macam. Ada masyarakat yang pedesaan. Di sana umat Islam dan tusa Al-Quran juga menjadi kitab sucinya untuk dialogkan dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat kota, dia juga berdialog dengan masyarakat kota dan sebagainya. Maka terus Al-Quran itu berjalan. Berjalan mengikuti perjalanan manusia dan dia kemudian berdialektika dengan manusia dengan konteksnya yang bermacam-macam itu. Karena itu, harus ada upaya kontekstualisasi. Kontekstualisasi terhadap ayat itu harus terjadi. Inilah kemudian disebut penafsiran itu. Penafsiran itu merupakan satu keniscayaan. Karena menganggap penafsiran itu tertutup, itu sama saja menganggap Al-Quran itu sudah tidak menjadi hidayah lagi bagi manusia. Kan gitu. Kenapa? Karena konteks yang dihadapi oleh Al-Quran macam-macam. Sementara ayatnya enggak tambah, setting sosial masyarakatnya tidak sama. Nah, tetapi upaya kontekstualisasi ini akan terjadi misleading, akan menjadi salah paham kalau kemudian Al-Quran tercabut dari konteksnya. Nah, inilah sesungguhnya telah diformulasikan bahwa ada teks, konteks, kontekstualisasi. Kontekstualisasi ini tidak bisa meninggalkan konteks. Karena saat yang meninggalkan konteks, itu pasti akan terjadi salah paham. Pasti akan terjadi salah penafsiran. Itu di semua banyak ayat. Maka inilah yang kemudian memunculkan kecenderungan pemikiran terhadap liberal dan fundamentalis itu karena kontekstualisasi terhadap ayat itu tercabut dari konteks. Saya berikan contoh. Konteks di mana Al-Quran itu menyentuhnya itu dalam ranah ulumul Quran biasa dikenal dengan ulumul Quran asbabun nuzul. Itulah konteks sosial terhadap setelah Al-Quran. Cuma saya ingin berikan perspektif, saya lupa kapan saya mendengarkan ini, tapi seingat saya pernah mendengarkan ini dari Ustaz Quraisy. Sudah cukup lama dalam sebuah ceramah mana saya tidak tahu. Saya sendiri sudah lupa. Yaitu apa yang dikenal dengan sabab nuzul fi kada dan sabab nuzul bi kada. Saya berikan contoh. Anda mungkin kenal dan akrab dengan ayat ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu وَالنَّصَارَى الصَّالِحِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ayat ini oleh sementara pihak dijadikan sebagai landasan untuk melegitimasi terhadap semua ajaran-ajaran agama itu. Melalui ayat inilah kemudian memunculkan satu pemahaman pluralisme agama. Bukan pluralitas agama ya. Memang kita dibedakan, makanya orang salah dalam memahami sosok Gus Dur ketika beliau dikatakan pluralis, seorang pluralis. Gus Dur itu sangat rigid, maksudnya seorang pemeluk agama itu harus punya apa ya, sikap hitam putih. Dalam salah satu forum yang dilakukan oleh Wahdi Institute saat itu, Gus Dur menyatakan Islam, saya sebagai seorang muslim, saya katakan Islam adalah yang paling benar. Saya ketahuan dari sana. Karena itu yang paling berhak masuk surga itu hanya umat Islam.
Selain Islam tidak masuk, tidak bisa masuk surga. Sehingga seorang pemeluk agama itu harus punya militansi untuk menyatakan, untuk berani menyatakan bahwa agamanya lah yang paling benar. Saya tidak mungkin dipaksa untuk mengatakan agama orang yang benar seperti agama saya. Lawang saya jadi anggap domba sesat oleh mereka. Anda kan jadi anggap domba sesat toh? Iya. Karena itu seorang pemeluk agama menganggap agama orang lain itu benar seperti dia, sebenarnya dia tidak beragama. Bukan saja ini bertentangan dengan ayat, tapi juga akan ditolak semua pemeluk agama. Tidak ada satu pemeluk agama pun yang rela untuk disamakan dengan agama orang lain. Contoh sederhananya ini gampang. Namanya siapa? Irsyad. Mas Irsyad ini, misalnya saya berteman sama Irsyad. Saya Kristen, ada Islam. Kalau dibalik kan kainan. Saya ada Kristen, ada Islam. Saya sudah bersahabat sama dia. Anggap saja saya punya entah sahabat di sekolah, di kuliah, atau sahabat di bisnis. Misalnya saya bersahabat sama dia. Saya namanya sahabat sudah biasa ketemu di mana dan sebagainya, berbincang dalam banyak hal. Suatu ketika saya yang agama Kristen ini bilang sama Sersan, Mas, gimana ya? Saya ingin tahu Islam nih. Saya ingin tahu tentang ajaran Islam. Mas Irsyad, sebagai pemeluk Islam, pasti muncul kan rasa emosionalnya sebagai seorang muslim. Mungkin pernyataan saya tidak dianggap serius. Serius nih Mas. Iya nih, saya serius. Ketika saya sudah menunjukkan keseriusan, gak mungkin, karena Mas Irsyad bilang begini, udahlah Mas,